Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tahirina taibin wa ashabil kurya ma'ayyadin ma'asra muslimin ibadi isyari rahimakum Allah usikum wa nafsi bidakallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ahyadina ila syaratul mustaqim wajalna minal muttaqin wadudhillana jannatu jannatul na'im bihaqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, berkat puja puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita kumpul di tempat majlis yang mulia ini. Wabil khusus yang kami hormati para habaib, para asatidz, para ulama, wabil khusus pada orang tua kita, paman saya Al-Habib Muqsit bin Hamid Aidi, Al-Habib Jamal Al-Habsi, dan para habaib yang lain, wabil khusus kepada guru kita yaitu Syaiful Anwar. Mata'anallah bihi lati ayati. Ada gurunya, ada. Alhamdulillah, mudah-mudahan dia panjang umur. Ilmunya bermanfaat buat kita semua. Itu guru saya. Ya. Dukung dia itu. Guru. Saya ini Al-Fakir enggak ngerti apa-apa, cuma buat mendirikan panitia. Dan khususnya yang kami hormati para kaum muslimin wal muslimat yang hadir, mudah-mudahan berkat para habaib di sini Allah turunkan rahmat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam rangka peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlu kita ketahui bahwa kita wajib bergembira atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah turunkan hidup di dunia ini di dalam peringatan Nabi, kita wajib bergembira atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah bilang, "Bibadillahu birahmatihi wa jalalika yafarruh." Bergembiralah atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang sini yang enggak gembira? Ada enggak? Kalau bikin maulid di sini enggak gembira, bukannya umat Nabi Muhammad, bukan jadi hamba-Nya Allah, berarti orang yang enggak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini kita wajib bergembira atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah kasih tahu kita bahwa rahmat sealam semesta ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak ada lain lagi rahmat yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad. Jadi wajib bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad. Ini dalil. Insyaallah ulama kita tadi sudah sebutkan semuanya. Kalau Al-Fakir cuma membuat girangin aja. Sebenarnya bukan jadwal-jadwal kita. Kita mau bukannya orang ahli ibadah atau ahli dakwah. Tapi insyaallah mudah-mudahan ada hikmahnya buat kita semuanya. Wabil khusus kepada Al-Fakir sendiri. Sekali lagi, kaya atas nama Al-Fakir Ahdi Umar bin Umar bin Abu Bakar Aidi, sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf apabila nanti ada kesalahan, karena ini bukan bagian Al-Fakir. Tapi saya yakin bahwa antum-antum semua di sini hadir karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saya tahu bahwa kita wajib mengakui kalian ini orang-orang yang beriman kepada Nabi, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalil yang tadi bahwa kita memperayakan Nabi Muhammad, wajib bergembira. Sekarang kalau enggak ada yang gembira, bukan umat Nabi, bukan pengikut-pengikut orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan saya ini malu, orang-orang alim masa saya dengerin ceramah saya, harusnya saya yang dengerin. Tapi enggak jadi masalah. Sedikit banyak dari pengalaman saya,
bahwa saya ini maulid kesana kesini kesana kesini, saya belum pernah nginjak madrasah, belum pernah nginjak pesantren. Jadi kita nggak seperti orang alim, tapi kita ikutin orang alim. Kalau kita mau jadi orang yang mendapat keberkahan, duduk di majelis yang baik, insya Allah kita dapat keberkahan. Duduk di majelis taklim yang besar, insya Allah kita dapat keberkahan. Karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama duduk sama orang alim, makan sama orang alim, taklim sama orang alim, namanya seperti orang alim. Insya Allah, Allah turunkan syafaat buat kita semua. Amin. Ada yang enggak girang duduk di sini. Kita ngumpul sama orang alim, Kiai Saiful Anwar, para habaib yang lain. Ini niatnya kita datang ke maulid di sini mendapatkan kuyuran rahmat, curcuran rahmat buat kita semua. Sekali lagi, jangan bosan, jangan dipengaruhi sama aliran-aliran yang enggak jelas, jangan dipengaruhi perkataan-perkataan yang enggak jelas, jangan dengerin omongan-omongan yang enggak pernah maulid tapi bicarakan maulid. Jangan bicarakan orang-orang yang enggak pernah berbuat sholat ngomongin sholat. Jangan, tinggalkan yang begitu. Karena kita lihat implementasinya, orang-orang beriman sesuai ucapannya, niatannya, perbuatannya semua. Niatnya sama, ucapannya sama, perbuatannya sama. Itu namanya orang beriman. Tinggal niatnya, maunya yang bagaimana. Allah tidak mau tahu urusan hablu minannas. Hablu minannas, urusan hablu minannas. Ente berbuat dosa sama ulama atau kiai, para habaib, ente urusannya sama habaib, sama ulama, bukan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga utang piutang, sampai mati kau tidak bayar, urusannya Allah tidak mau tahu. Kalau kau bertakwa, terus ibadah, puasa, zakat, Allah terima, masuk ke surga. Nanti ada yang nuntut, ya Allah ya Rob, kenapa mereka masuk surga? Dia masih punya utang tidak bayar sama saya, tolong masukkan dia di neraka. Na'udzubillah, itu bisa dicabut lagi sama Allah subhanahu wa ta'ala, dicemplungkan ke neraka. Karena urusan hablu minannas belum beres. Hati-hati hubungan kita, mau tanah sejengkal deh, mau urusan yang lain, hubungan hablu minannas rapikan, baru kita berurusan hablu minallah. Ini saya sekedar spirit aja, sebenarnya malu ini ceramah begini, tapi enggak apa-apa. Sekali lagi kepada jamaah ini, anak-anak masih muda, terus ikutin ulama. Kalau memang mau dapat syafaat dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang tadi duduk sama orang alim, itu sudah duduk nih. Ya, makan insya Allah ada kembali enggak tuh. Biasanya Habib Jamal yang bikin, udah serba untung bikin begini pak. Siapa bilang rugi? Kalau rugi Habib Ustadz Kiai, apa namanya tuh? Hah? Namanya siapa ini tuan rumah? Haji Roja. Dia kagak bakalan bikin-bikin lagi, rugi. Padahal mah dia penjual sawan, gedein motor. La haula wala quwwata. Tapi alhamdulillah enggak kapok-kapok, karena dia ngerasain nikmat untungnya. Karena dia pengen mendapat syafaat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nanam modal sama Allah. Kalau nanam modal, insya Allah kita akan dapat keuntungan. Tapi kalau kita mencari keuntungan di dalam urusan agama Allah, hanya dapat urusan untung di dunia. Jadi gak ada ruginya. Kalau mencari keuntungan silakan, dan pasti dapat untung buat urusan dunia. Tapi kalau urusan buat di akhirat, urusan Allah, dia korbankan dengan tenaganya, hartanya untuk peliharaan peringatan-peringatan maulid, untuk mensiarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah pasti untung, gak ada ruginya. Jadi kami mohon kepada jamaah yang hadir terus istiqomah, jangan kapok.
Ini insyaallah nih ada guru kita. Ini kiai ada lagi nih. Hah? Ini doa. Langsung dan karena ada Habib Jafar Al-Haddad itu, masya Allah, ada guru kita semuanya. Ini saya enggak pantas sekali lagi, tolong dukung acara seperti ini. Karena kita ini perintah Allah, mau mendapatkan sahabat Allah duduk sama orang alim. Kita enggak jadi orang alim, tapi kita pengikut orang alim. Kita pengikut orang alim, minimal cinta kepada orang alim. Kalau orang udah enggak cinta, udah enggak alim, kira-kira dapat apa ya? Kita suruh nanam kebajikan sama orang alim. Kita suruh nanam kebajikan kepada Nabi. Tapi kita apa? Ada yang maulid di gerendengnya. Itu maulid katanya begini, begitu, sepi. Ulamanya enggak datang. Katanya yang datang yang begini. Ya enggak? Yang enggak pernah nginjak madrasah sama pesantren. Ngomongnya cuma enggak ada dalilnya. Tapi insya Allah semuanya tergantung menyikapinya. Kalau menyikapinya kita ini orang-orang yang berkualitas, insya Allah walaupun omongan kita dari bol ayam, omongan dari bol ayam, insya Allah kalau bermanfaat buat kita ambil. Jangan lihat yang siapa yang ngomong, jangan siapa yang bicara. Udah dia insya bulan luar, masya Allah. Itu guru saya, lulusan Darul Hadis. Dia yang bimbing saya itu, jagain saya, backing saya kalau lagi maulid. Kalau enggak ada mau balik, dia yang suruh-suruh sono kemari-kemari, alhamdulillah. Ini ikutin dia tuh, ada ilmunya kalau dia. Ya, ada orang sini enggak ngikutin dia? Ada. Emang kalau ngikutin Habib mah pegel? Ikutin Habib pegel. Ini banyak orang sini pada enggak demen sama Habib, cuma ngeliat kulitnya doang. Ini perintah Allah dan amanat Nabi Muhammad. Hati-hati ente. Ente kalau seorang muslim, ingatin, hey muslim, muslimat ingat, ini amanat dari Nabi. Aku tidak minta upah aku, aku titipkan Al-Quran dan keturunan. Jadi kita suruh melihara habaib dan kitab. Ini Al-Quran kita suruh pelihara, habaib suruh pelihara. Kalau yang udah alim gak perlu dipelihara, udah bisa jalan sendiri. Yang perlu pelihara habaib yang masih mencong, yang masih megang minuman, yang masih jalan kesana kesini, jerang-jerang-jerang-jerang, itu deketin. Kalau perlu duduk di majlis-majlis kita, minimal suruh baca doa agar dia ini lama kelamaan meninggalkan perbuatan yang tercela. Kenapa? Berarti kita sudah amanat sama Allah Subhanahu wa Nabi Muhammad. Kalau kita beramanat enggak hianat, insyaallah didik habaib. Yang mencong tanggung jawab kaum muslimin. Karena Allah Subhanahu wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengamanatkan kepada kita. Nabi berdakwah, berjuang agama, menjadi kalgari Islam semuanya ini. Ini karena kita, karena Nabi Muhammad. Kita bisa pakai jilbab, bisa duduk pakai muslim sugin dan Nabi. Dan ini diciptakan dunia ini kalau bukan karena Nabi Muhammad, enggak diciptain. Enggak ada peringatan yang lain. Enggak ada peringatan Ramadan, enggak ada peringatan yang lain. Karena ada Nabi baru ada Ramadan, ada ini. Jadi ini maulid ini wajib bergembira. Karena enggak ada, dunia ini diciptain sama Allah Subhanahu wa taala beserta isinya karena Nabi Muhammad. Ente numpang pada semuanya. Paham? Jadi kita harus berbakti, amanat enggak hianat. Ente kalau memang muslim, pelihara Al-Qur'an. Jangan kau kurang-kurangi, kau tambah-tambahkan Al-Quran. Karena ini amanat Nabi Muhammad. Kau pelihara Ahlul Bait, para pewaris Nabi, para kiai, para ustaz. Karena ini penerus-penerus Nabi, titipan Nabi itu. Mudah-mudahan di acara ini apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua, khususnya kepada Al-Fakir. Mohon bantu doanya. Kalau Al-Fakir udah disuruh-suruh begini,
Mudah-mudahan ilmu bisa nambah sedikit.